biasa. Ternyata kamu lebih cantik ya. Dari? Dari Am. Kamu lihat gak busur panah ini? Emang kenapa busurnya? Kamu tahu gak bedanya kamu dengan busur ini? Gak tahu. Emang apa bedanya? Kalau busur ini suatu saat bisa melepas anak panah. Kalau kamu cepat atau lambat akan melepas anak-anak kita menuju keluar negeri. Jadi gimana? Kamu tahu nggak bedanya kamu sama busur ini? Bedanya? Kalau busur ini kuat, kalau busur kamu leor. Sebentar, tadi manis-manis, sekarang aku sama cewek lain cemburu kamu gitu. Yeah. Gue lagi ngerayu dia, pede banget lu. Soalnya lu ngapain sih? Dia gak sayang, aduh drop deh. Yeah. Mohon maaf, Pak ini gak ada orang lain, mukanya mirip sama dong. Hey, ini Raffi Ahmad, ini Berantakan Ahmad. Apa bedanya kamu dengan gorengan ini? Beda aku sama gorengan ini? Aku gak tahu. Kalau gorengan kan makannya harus anget-anget. Kalau gorengan makannya anget-anget. Kalau kamu mau anget, mau dingin, semuanya enak. Sayang, ya. Yang cakepnya kayak Aba Imwong. Ya. Bedanya? Kalau gorengan berminyak, kamu jauh lebih berminyak. Hey, ngerayu, ngerayu. Apa sih? Ini aku lagi ngerayu. Kamu tuh gak merayu. Kalau kamu kalau cemburu bilang aja. Apa? Kamu tahu gak sih bedanya kamu sama gorengan? Oh gak tahu, sama-sama berminyak maksud lo. Kalau gorengan bisa diangetin, kalau kamu selalu anget di hati aku. Gorengan. Biarin aja, maklum udah lamaan kesendirian. Sherif, saya sudah tangkap dia. Mana? Ini. Kamu yang nangkep, kenapa kamu yang babak belur? Iya, beginilah nasib kalau nangkep Gajah Lampung. Saya yang bonyok. Mana Gajah Lampung? Gajah Lampung. Iya. Vega, kurang ajar dia bilang lu gajah. Kurang ajar lu. Berarti badan lu kayak gajah. Nah. Gayanya dia doang, Pak. Berani ngelawan saya pakai baju gladiator. Lihat dong mukanya. Apa? Kayak becak motor. Hey, 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 dengerin ya. Sherif, ini mau langsung di penjara atau di kemanain? Jangan dong, jangan gini. Penjara. Itu masa lalu lo. Dengerin ya. Kenapa kamu saya tangkap? Kenapa, Pak? Salah saya apa? Kenapa ditangkap orang kecil kayak saya gini? Karena kamu tidak membayar sesuatu hal yang kewajiban harus dibayar. Malah kamu setor uang kepada Robin Hood. Robin Hood itu harus kita basmi. Kamu malah membela dia. Betul, kamu kenapa membela dia? Vicky, ya. Kamu harus tahu yang udah jatah saya jangan diganggu. Selera Anda udah berpindah ya? Iya, iya. Saya, aduh Pak, tapi kan kenapa mesti saya ditangkap sih Pak? Terus saya gimana kalau kerja Pak? Saya nggak suka yang kayak gini-gini Pak ditangkep-tangkep Pak. Ini kan ibu saya jadi yang ditangkep. Tuh, kasihan. Ini ibu kamu, kurang ajar kamu, lepasin. Ini ibunya dia, lepasin. Kurang ajar, kamu udah berpindah. Ini ibunya dia, sembarangan kamu ditangkep. Lagi Pak, lagi Pak. Lepas. Lepasin, lepas. Ini siapa? Iya. Ini ibu kamu. Itu aku, jangan ini anak aku. Oh, ini ibu kamu. Iya. Minta doa restunya jadi menantu. Oga banget. Bentar. Tapi janjian kita dibohongin. Betul. Apa dia buktinya kan, kalau dia ibunya? Dia kan tukang bohong, hidungnya kayak hidung apel. Lama hidung apel. Bentar. Kamu cantik tapi tidak boleh menipu saya. Apa buktinya kalau dia ibu kamu?
Lihat aja Pak, anak saya. Mirip kan? Iya, coba Bapak lihat tuh. Ini... bodinya kayak saya Pak Mon. Beda. Ini hidungnya sempurna maksimalis, ini minimalis. Betul. Hidung mancung, mau hidung pesek, percuma Pak, saya napas dari pori-pori. Iya beda. Kalau ini rambutnya tuh kayak Paris Hilton. Kalau ini kayak Paris Van Java. Betul. Beda. Di Bandung dong Pak. Beda. Beda apaan sih? Saya tidak percaya. Kalau begitu dengar baik-baik. Shirley dan kamu wanita yang mengaku ibunya. Saya akan sita semuanya barang-barang kamu. Oh,